Assalamualaikum rekan sahabat. Selamat sejahtera rekan sahabat, penonton, penggemar YouTube. Terima kasih Anda masih lagi bersama Cik Guatun. Oke rekan sahabat, hari ini Cik Guatun nak buat review satu barang yang Cik Guatun beli daripada online, yaitu Soundcard V8. Untuk itu, mari kita terus buka barang ni. Jadi, rakan sahabat, saya akan beli ni online dalam iklan tu ya, disertakan dengan set mikrofon sebenarnya. Okey, bungkusan cantik, bungkusannya memang cantik, beli daripada Lazada. Di Malaysia Lazada memang terkenal. Professional recording stand microphone. Okay. Tak sabar nak buka. Jom. Okay. Inilah barang-barang dia. Microphone. Ini dia punya Cik Guatun pertama kali buka. Okey. Oh, lock. Ini kunci dia. Apapun keluarkan barang dahulu kan. Okey. Okay, ini peralatan untuk mikrofon. Banyak pula ni USB. Sarung ni. Tak pakai sarung pun tak apa, sebab macam ni lagi rare lah kan. Okey. Cik Guatun kena periksa ni sebab terlalu banyak kabel. Oh, ini earphone. Ini earphone. Okey. Ini sebenarnya wire untuk mikrofon tadi. Oh ni. Okey. Model BM800. Bismillah. Oh.
jadi. Okey. Oh, mesti duduk dalam ni. Mesti duduk dalam ni. Okey, masuk macam tu. Tu dia. Kemudian lirit. Ya. Oke. Sesuai lah ni ya. Untuk streaming. Biarkan sahabat. Oke. Sekarang masalah stand. Oh ya, yeah. Oh ni tadi. Seperti ini. Iya, iya, iya. Baru saya akan terbayang. Oke. Okay. Ini untuk kita nak pasang di mana, di meja ataupun di tepi ke di dinding. Oke. Oke, rekan sahabat. Mikrofon. Oke. Oke, dalam iklan tu Cikgu Atun beli. Jadi dia ada sebenarnya keutamaan dia adalah sound card ni. Sound card. Okey. Sekejap lagi kita test macam mana fungsi dia. Okey, di sini dia punya manual. Ambil masa sikit lah ya. Okey. Mikrofon. Okey. Condenser mic. Okay.
lagi ada satu USB untuk okay, power supply. Seperti banyak rakan sahabat ya, sebelum-sebelumnya Cik Watun pernah beritahu adakan satu extension untuk USB. Okay. Setiap masa apabila kita menggunakan peralatan music ataupun komputer dan benda tu perlu ada. Okay. Okay, rakan sahabat. Inilah contoh dia. Dan ya, Cikgu Atun suka peralatan ni kerana kita boleh gunakan ada 2, 4, 6 port USB. Okey, tadi untuk power supply kan. Okey. Bismillah. Jadi sekarang ya, telah pun berfungsi power bed. Mari kita uji. Untuk kita uji lagu, kita masuk ke studio supaya tidak ada copyright lah kan ya rekan sahabat. Oh iya, baru teringat speaker belum sambung. Speaker. Oke. Sekarang kita tes mic. Tes mic. Testing. Mic.
switch on off nampak macam tidak ada. Tapi apapun rekan sahabat, memang cikgu Atun akan buat satu lagi tutorial untuk menggunakan cara-cara untuk menggunakan atau mengaktifkan sound card ni. Jadi sekarang cikgu Atun hanya untuk review peralatan ni, sound card dan mic sahaja. Ya rekan sahabat, so kita akan buat satu lagi tutorial untuk cara menggunakan. Apapun, untuk tidak mengecewakan rekan sahabat, cikgu Atun akan tunjukkan salah satu fungsi yang ada di dalamnya. Oke rekan sahabat, sekarang cikgu Atun dah connect dengan satu telefon Android. Jadi kita test dia punya, dia punya connection pada telefon. Oke rekan sahabat, cikgu Atun masuk dalam studio. Kalau tak kita akan kena copyright. Oke, bunyi dah ada. Apapun cikgu Atun akan belajar dahulu ikut manual ni, baru cikgu Atun akan buat satu lagi tutorial untuk cara-cara penggunaan sound card. Okay, rakan sahabat, mari kita uji lain lagi apa yang ada. Oh, sound card ni ada gelak ketawa pula. Oh, okey, rakan sahabat. Pada kali ini cikgu Atun hanya untuk review sound card ni. Okey, sebab dalam iklan dia jual set sound card lengkap sekali dengan mic. Okey rakan sahabat. Untuk itu cukup setakat ini sahaja. Ya, review daripada cikgu Atun. Kita akan bertemu lagi di lain video di mana cikgu Atun akan tunjukkan macam mana cara untuk menggunakan ataupun mengaktifkan cara-cara penggunaan sound card V8 ni. Yang ini ni model V8. Ya, kita cerita, kita ceritakan tentang V8 sahaja, V8. Okey rakan sahabat, sekiranya ada kekurangan itu datang daripada cikgu Atun sendiri. Jadi apa-apa pun, sekiranya rakan sahabat ada sebarang pertanyaan, jadi rakan sahabat boleh komen di ruangan komen. Okey rakan sahabat, akhir sekali cikgu Atun ucapkan terima kasih masih lagi bersama cikgu Atun. Ya rakan sahabat, assalamualaikum, bye bye.